TKIT Thoriq bin Ziyad memprioritaskan untuk mewujudkan generasi Rabbani dengan mengembangkan pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman melalui optimalisasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sehingga, atas dasar prinsip pendidikan berkesinambungan, maka TKIT Thoriq bin Ziyad terus-menerus melakukan peningkatan mutu dan layanan pendidikan sehingga terwujudnya generasi yang soleh, cerdas, dan terampil. Program pendidikan usia dini yang dilakukan di TKIT Thoriq bin Ziyad bertujuan untuk membantu para orang tua dalam membimbing, mengasuh, dan mempersiapkan putra-putrinya agar mempunyai dasar akidah dan akhlak Islamiah, menumbuh kembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, melatih fisik dan motorik tumbuh secara optimal, meletakkan dasar-dasar kebahasaan dan berhitung, melatih hidup sehat dan teratur, serta membangun motivasi belajar yang kuat. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pada sampai hari ini, TKIT Thoriq bin Ziyad yang berdiri sejak tahun 2008 hingga hari ini semakin berkembang, semakin pesat, luar biasa, sehingga masyarakat sangat mempercayakan anak-anaknya untuk bisa menyekolahkan di TKIT Thoriq bin Ziyad. LPIT Thoriq bin Ziyad sejak Radin kemarin mengembangkan A3B, Akhlak, Al-Quran, Akademi, dan Bahasa, dan kami pun ikut mensukseskan apa yang telah dicanangkan oleh LPIT Thoriq bin Ziyad A3B dengan pengembangan-pengembangan di berbagai bidang. Di akhlak misalnya, kami terus-menerus memberikan pembiasaan, meletakkan sepatu pada tempatnya dengan mandiri. Anak-anak terbiasa mengucapkan salam, mencium tangan orang tua, datang dengan penuh senyum karena melihat ibu gurunya pun tersenyum dengan gembira menyambut kedatangan anak-anak. Kegiatan belajar mengajar di TKIT Thoriq bin Ziyad dilakukan melalui bermain yang mendidik dengan metode active learning dengan muatan pembelajaran meliputi tahsin Quran, tahfizul Quran, khususnya ayat-ayat pendek, doa sehari-hari, ibadah akhlak, membaca, menggambar atau mewarnai, kebugaran serta life skill. Selain itu, program pembelajaran dengan konsep A3B atau Akhlak, Al-Quran, Akademik, dan Bahasa menjadi andalan di TKIT Thoriq bin Ziyad yang bertujuan memantapkan dasar-dasar akidah dan akhlak Islamiah, tekun beribadah yang tercermin dari perilakunya, insan Qurani, tawadu, teladan bagi keluarga dan lingkungan, disiplin, kreatif, mandiri, optimis, dan selalu mempunyai semangat untuk terus berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Mezul. Saya orang tua dari Muhammad Bamana Raka Susilo yang bersekolah di TKIT Thoriq bin Ziyad A2. Kalau menurut saya, bersekolah di TKIT Thoriq bin Ziyad banyak sekali untungnya. Karena saya sebagai orang tua pun, saya tidak susah-susah payah untuk mengajarkan kembali di rumah. Karena di sekolah pun sudah diajarkan yang namanya mandiri, ngambil mandi yang baik, belajar sholat, dan mandirinya itu lebih tertata gitu. Dan lagi, kalau di rumah perkembangan anak itu, saya juga melihat gitu loh, kalau di rumah itu anak taruh sepatu, seperti taruh sepatu yang simpel aja, taruh sepatu di tempatnya, terus taruh tas di tempatnya, seperti kalau dengar azan pun anak itu sudah mengerti kalau itu waktunya kita sholat. Dan lagi seperti makan pun tidak susah-susah lagi kita memberitahu kalau harus berdoa, terus bagaimana
bagaimana makan yang baik, karena di sekolah anak itu sudah tahu kalau makan itu yang baik bagaimana. Program pendukung di TKIT Torik Bin Ziyad diantaranya konsultasi kesehatan, rekreasi dan field trip, renang, fisik education, cooking time, moving class, manasik haji, perayaan hari besar Islam, parenting day, serta pagelaran kreativitas anak soleh. Akademik yang bisa kami canangkan adalah pengembangan untuk calistung ya. Alhamdulillah kalau calistung membaca, menulis dan menghitung, membaca anak-anak kami dari kelompok A sudah banyak, 50% anak-anak sudah bisa membaca buku cerita, hal-hal yang bisa mengembangkan mereka, yang bisa merangsang saraf-saraf pengembangan menulis itu kami tingkatkan di sini dengan berbagai sentra, berbagai kegiatan kami kembangkan di TKI Torik Bin Ziyad. Itulah pengembangan A3B yang kami tawarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada orang tua, agar bisa menyekolahkan anaknya di TKI Torik Bin Ziyad. TKIT Torik Bin Ziyad membangun generasi yang soleh dan cerdas.